Cristiano Ronaldo mendadak menjadi buah bibir setelah melakukan aksi brutal di pertandingan semifinal Piala Super Arab Saudi menghadapi Al Hilal. Pemain asal Portugal ini melakukan sikutan gak pantas kepada Ali Al-Bulaihi sehingga membuat dirinya jatuh terpental. Gak cuma itu, Ronaldo juga kedapatan menunjukkan gestur seakan ingin meninju wasit. Alhasil dirinya harus mendapatkan ganjaran kartu merah dan menjadi penyebab Al-Nassr gagal meraih kemenangan. Cetak Gol coba merangkum detik-detik kebrutalan Cristiano Ronaldo sebagai berikut. Tersingkir di Saudi Super Cup. Al-Nassr gagal meraih kemenangan di pertandingan semifinal Saudi Super Cup. Skuad Al-Najd ditekuk oleh sang rival sekotanya Al-Hilal dengan kedudukan 2-1. Pertandingan ini berjalan cukup ketat sejak peluit dibunyikan. Terbukti kedua tim gagal menceploskan satupun gol saat wasit meniup peluit babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Al-Hilal berhasil unggul lebih dulu lewat Salem Al-Dawsari. Kemudian Malcolm Felipe berhasil menggandakan keunggulan di menit ke-72 pertandingan. Al-Nassr hanya bisa membalas satu gol lewat Sadio Mane di masa injury time. Kekalahan ini membuat Al-Nassr gagal melaju ke partai final Saudi Super Cup. Kebrutalan Cristiano Ronaldo. Pertandingan ini menyajikan beberapa momen dan drama yang mencuri perhatian. Cristiano Ronaldo harus tersulut emosinya saat laga menyisakan Ronaldo di Arab Saudi. Gagalnya Cristiano Ronaldo menahan emosi bukan yang pertama kalinya terjadi. Pemain 38 tahun ini gagal menunjukkan personanya layaknya sebagai seorang mega bintang. Momen ini sempat terjadi saat Al-Nassr berhadapan dengan Al-Sabab di bulan Februari lalu. Saat itu, para fans mencoba Real Madrid ini kedapatan melakukan protes keras yang gak patut untuk dicontoh. Dirinya saat itu menendang botol minuman sambil menatap wasit dengan tatapan sinis. Beruntung, Ronaldo hanya diberikan teguran keras oleh sang pengadil. Di samping itu juga, dia pernah melakukan aksi layaknya film Smackdown. Saat itu, Ronaldo melakukan bantingan kepada Gustavo Quelar di saat duel perebutan bola. Itulah ulasan detik-detik kebrutalan Cristiano Ronaldo di Liga Arab Saudi. Bagaimana pendapatmu? Apakah sikap Ronaldo sekarang jauh lebih sensitif dibandingkan saat masih memperkuat klub Eropa? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.